Ride and watch hentai all the time with senpai. My soul is tormented by a succubus. Call assist, pants who dripping from the way I spit. Fell in love with this. Aduh, kok gue merinding ya? Maksud gue, ini siapa sih? Gambar ini ada yang tahu gak sih? Apakah dia musisi kah? Oke, gue gak tahu dia siapa ya. Tuh, dia tuh spesialis musisi pakai ini cuy. Apa? Apa sih nama alat musiknya anjing? Oh shit man. Oh hi. Oh my god, ternyata dia yang buat anjay. Gua merinding sumpah dah. Halo, lu kenapa anjing nangis? Kok gue jadi sedih anjing? Di kanan itu ada ini transform lagi tuh. Oh, gue ke kanan nih. Anjing apa-apa ketutup bangke. Oke. Wait, what? Coba. Ini apa? Coba-coba jangan diubah dulu. Suara jadi kayak apa anjing? Oh, ini bisa didengar nih. Gimana sih anjing? Gimana? Ini bukan? Hah? Gimana? Anjing? Gua oke, kalau ini, bentar. Nah, gini kali ya? Iya gak sih?
Lagunya gimana sih? Oke. Kalau ini? Iya kan gini aturan. Iya gak sih? Salah. Berarti ini nih. Ini gini nih. Seharusnya ya. Tapi ini kayak awal anjing. Coba. Iya, Cok. Iya, benar gak sih? Iya tuh, kan bener. Jago banget gua. Oke. Ah, ada lagi anjing. Bangsat, gua kira cuma sekali. Oke, kita ganti lagi ya. Kayaknya gini ya, kayaknya nih, gua nggak tahu sih. Ah, bener. Iya. Ini yang terakhir nih, apalagi nih? Oke. Hah, gimana? Ah, bentar. Kayaknya gini deh. Masih tuker lah. Gini bukan sih? Bukan anjing. Berarti gini nih. Soalnya nada tingginya itu ini cuy, apa di belakang. Harusnya gini ya. Ini gak sih? Ini bukan nada tinggi ternyata cuy. Ini tetap di depan nih. Ini tetap di depan. Berarti. Gini apa? Enggak, gimana.
Berarti ini gini ya aturannya. Ini benar enggak? Salah. Berarti yang kecil nih. Berarti yang kecil di sini nih. Ya gak sih? Anjing. Ah, gimana sih anjing, buta nada anjing, kuping gua apa ya ini, enggak, bentar guys, ini kayaknya gua harus di sini nih, ini kayaknya di depan, ini di depan, terus gimana kalau ini. Ah, gini. Ini gua puter. Nah, gini. Harusnya nih. Ah, gimana sih? Apa gini? Oke. Gua ngerti. Ini yang corong kecil ini tuh di sini. Nah, ini gini. Nah, ini gini nih aturan nih. Gimana sih, anjing? Apa ini diubah ya? Apa gini ya? Gua nggak tahu gitu loh. Maksud gua nada itu hampir sama, anjing. Nada itu hampir sama masalahnya. Kalau gini, gini kan sih? Kata gue, anjing, jago banget. Ayo buka dong, buka. Oke, nice. Oke, gue bisa ke mana nih?
Oke, gua ke atas. Aku kemana anjing? Oh, ke atas sini. Oke. Kita harus lari. Tidak. Jangan sampai dikejar. Padahal enggak ada yang ngejar. Oke. Oke, di sini gua udah masuk ke ruang transform selanjutnya ya. Enggak tahu nih gua mau dijadiin apa nih. Q. What the fuck? Hah? Oh. Transform ini tuh. Wah. Mama. Tiba-tiba niban lu terus lu mati abis itu bangun lagi anjing. Oke. Okay. That's cool. Oh shit man. Oh, ini bisa gua lawan ternyata cuy. Bisa gua lawan ternyata. Oke, sini lu. Das. Gimana berubahnya? Oke. Nice, bisa gua lawan ya. Akhirnya ada satu karakter yang bisa ngelawan penyedot debu anjing. Oke. Hah? Oh, gini. Terus itu gua F. Ayo. Terbang. Oke, nice. Oke, begitu. Nah, ini baru gua hancurkan. Oh shit, man. What the fuck? Balik lagi, cuy. Setelah mendobrak beberapa pintu anjing. What the fuck, anjing kaget. Gua kira gak bakal langsung gitu loh. Gak bakal langsung kena gitu anjing. Oke. Oke, udah. Langsung ambil kuncinya. Pelan-pelan kita kesini. Buat buka pintu yang di kanan. Nice. Oke. Ini kayaknya lebih lama sih, by the way ya. Kayaknya ini episode-nya lama ya. Soalnya rekaman gue tuh udah lumayan lama. Oke. Thank you so much for watching. Sampai sini aja untuk episode dari karakter ketiga di game Tale of Paper. Jadi mungkin ini akan jadi 2 episode. Dan ya. Sampai jumpa di next episode part 2 ya. See ya. It's silent, it's strong.